Halo guys, jumpa lagi dengan saya Rizky. Kali ini saya balik lagi ke Seven Deadly Sins guys. Seperti yang kalian lihat, saya masih belum dapat Escanor dan gemnya sedikit guys, cuman hampir tepe aja. Dan kalau kalian lihat payback, saya udah dapat Unfrill ini ya. Ini bagus banget dapat Unfrill. Karena saya sudah spend 300 diamond guys. 300 diamond belum dapat. Sisa cepek guys. Apa kita harus habiskan? Kalau kalian lihat udah tinggal dikit. Nah, ini meterannya sudah mau terisi guys. 80%. Artinya 20% lagi dapat Escanor ya guys. Kita harus optimis guys. Ya, kita doa aja dapat Escanor. Kita ambil poin dulu bentar. Tapi sebelum kita gacha guys, sudah 300 diamond belum dapat. Kita buka kado dulu lah guys, penghibur lara ya. Kita supaya tahu dapat, siapa tahu di boxingnya ada Escanor ya guys. Es cendol atau es telur atau apalah. Buka 10 kali guys. Apa aja kotaknya? Aduh, kotaknya ini harta karun tentang buat bikin ini ya, awakening. Lumayan guys kalau yang mau awakening, karena pot apa di pos itu dapat pot cawan yang bintang 6 guys, itu bagus banget ya. Jadi isi kotak yang kita lawan bos itu isinya adalah macam-macam resep buat kita awakening ya guys. Ini semua isinya macam-macam buat kita awakening. Kita akan buka box selanjutnya guys. Box selanjutnya itu adalah yang kita dapat dari PPT. Apa aja isinya? Waduh, bukanya capek banget. 55 ini. Iya, ternyata macam-macam equipment ya guys. Waduh, lumayan guys, dapat yang bintang emas guys. Gacha guys, biar hokinya lebih kerasa gitu guys. Iya, belum dapat yang warna SSR. Siapa tahu di box ini ada UR ya guys. Siapa tahu. Tapi kayaknya nggak mungkin ya, UR-nya sendiri belum keluar guys. Wah, dapat life steal yang emas guys. Tapi saya kalau nggak SSR, saya males pakainya. Ya, ini semua box isinya tentang equipment semua guys. Jadi kalau yang kalian PVP gak usah terlalu ngarepetinya ya guys. Yang perlu diharap itu hanya adalah diamondnya, karena itulah nyawa buat gacha guys. Aduh, saya juga lihat nonton video-video YouTuber yang lain guys, kasihan banget sampai ada yang 1000 guys habis, 1200 guys habis. Tapi ada juga sih yang hoki. Tapi bayangin tuh 1000 itu 100 diamond tuh harganya itu 1 juta guys. Aduh, kalau saya dapat duit gitu banyak, mending saya beli perlengkapan guys, beli handphone, beli iPad Pro, semua yang pro-pro saya beli guys. Saya buat kamar YouTuber dulu guys yang bagus guys. Nanti kelebihan duit saya sumbangin guys ke yang kekurangan, kayak Gojek-Gojek yang lagi membutuhkan, daripada saya gacha habis ya guys ya. Kecuali kalau masa corona ini sudah lewat dan banyak orang yang sudah makmur sukses lagi, baru kita kumpulin duit buat gacha lagi ya guys. Ini dari tadi kotaknya ini ada yang kritikal juga, tapi itu dari tadi ya, 100 kotak ini ya, tidak ada SSR guys. 100 kotak ini tidak ada SSR-nya. Sampai pegel saya pencet ini guys. Tapi apa box saya ini bisa nahan segini banyak ya? Kok nggak penuh-penuh ya? Not enough sapphire box ya, sudah tinggal habis. Oke guys, langsung kita balik lagi ke acara yang paling tunggu-tunggu. Gacha Escanor ya guys ya. Ini harus dapat. Katanya komisi tarik-tarik dulu, saya tarik-tarik.
Ini saya pencet-pencet. Supaya dapat. Kaki kita elus-elus. Terus ya guys ya, es kanonnya, es cendol, es telur, es cendol, aduh dapat, aduh tidak jadi guys, tidak jadi demon guys, oh bagus tidak jadi demon. Nanti pas kalah mau dibantuin sama, ayo matahari, aduh tidak ada matahari juga, ini udah kalah ceritanya, kalah nanti es cendol datang, aduh emas lagi, ini tidak bakalan dapat. Skip dong. Aduh tidak dapat kan, bener kan. Nah sudah, guaranteed SSR guys. Ini guaranteed, tulisannya guaranteed SSR. Kenapa tulisannya nggak guaranteed Escanor ya guys? Guaranteed SSR. Aduh diganti kayak di terjemahannya guaranteed Escanor. Oke guys, kali ini kalau ini udahlah terakhir aja dah, karena ini guaranteednya di sini ya guys. Guaranteed. Kita lihat apakah guaranteed atau hoax guys. Langsung jadi demon atau jadi apa? Escanor, Estelor datang. Aduh tidak ada matahari guys. Tapi dia jadi demon guys. Aduh. Kita bernapas dulu guys. Untung saya cuma habis kira-kira 400 aja deh, hampir 400. Tidak sampai. Tuing, crash. Mana es cendolnya, es cendol, es telur. Dapat berapa? Aduh satu lagi. Gak ada tulisan escanornya ya. Tadi gak ada animasi escanornya. Ih dapat jadi, oh tuh bukan Jericho emas, bukan Jericho SSR. Aduh dapetnya ampas lagi. Aduh. Mana yang SSR bintang-bintang? Ini apa nih? Oh masih putih Simon, si pontet Simon, ini Hugo, Gordius. SSR-nya apa? Aduh Griam, ini lagi awesome. Dan memang belum ada sih. Tapi kenapa nggak yang matahari ini merah tapi kurang panas? Ya nggak apa-apa lah, kita dapat hauser, artinya kita disuruh apa? Kita disuruh rajin-rajin farming terus ya guys, supaya next time-nya kekumpul lebih banyak berliannya. Oke guys, karena kita dikasih hauser, kita besok rajin-rajin farming karena ini best hero buat farming guys. Farming terus sampai dapat. Ya SSR hero bonusnya ini pula. Ya untung dah saya dapatnya nggak sampai 1000 koin, habis 550 hero saya sudah kebuka. Kita lihat bebeknya ya guys. Dapat cawan, ah butuh cawannya, nggak perlu, mending dapat kartu SSR. Ih tapi saya kalau gacha 130 diamond lagi dapat tuh guys. 130 diamond lagi guys. Dapat tiket sama dapat awakening stone ya guys. Gacha lagi gak? Mau sih gacha. Tapi lihat juga kira-kira diamondnya mencukupi apa enggak ya guys. Kalau diamondnya gak mencukupi ya sudah, gak usah gacha lagi, karena sudah habis semua. Harta dan semua sudah kuserahkan buat Escanor ini. Tapi sudah dapat ya guys. Oke okay guys, next time nanti, ini masih ada sisa 2 minggu ya. Kayaknya Escanor worth it buat dikejar, karena dia bagus buat PvP dan boss yang ini ya. Saya juga belum ada hitter warna hijau selain cuma satu sih, Jericho. Tapi perlu juga yang panas-panas matahari guys. Oke okay guys, sampai di sini dulu guys video saya saat ini guys. Sampai ketemu, semoga nanti di nextnya kita beruntung lagi. Dadah.